2. Pelanggaran sedang meliputi membuat kegaduhan di dalam ruang ujian dan membawa HP ke ruang ujian. Dikenakan sanksi pembatalan ujian pada mata pelajaran bersangkutan. 3. Pelanggaran berat meliputi membawa contekan ke ruang ujian, kerjasama dengan peserta ujian, menyontek atau menggunakan kunci jawaban, dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruang ujian, dan dinyatakan tidak lulus. Tolong periksa kembali lembar jawabannya, jangan sampai nama dan nomor pesertanya tidak diisi. Gracias.
Saudara, ujian ulangan adalah kesempatan kedua bagi siswa yang ingin lulus dari bangku SMA. Sayangnya, tidak semua siswa mau mengambil hikmah dari kegagalan. Bukannya belajar ini justru sibuk menyontek. Berulang kali ia melihat ke belakang, mengintip jawaban rekannya. Banyaknya temuan indikasi kecurangan di beberapa SMA dan madrasah aliyah di Fakfak, Papua Barat terakibat ujian nasional di tingkat SMA. Indikasi soal bocor ditemukan di SMA Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh langsung melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah menengah tingkat atas di Jakarta untuk memantau pelaksanaan ujian. Kehadiran pengawas ujian ternyata tidak membuat mereka ciut. Onesimus Yoku menyatakan sanksi atas pelanggaran berat di Fakfak adalah ujian ulang atau semua siswa dinyatakan. Padahal kebenaran jawabannya belum tentu bisa. Jelas banyak yang berbuat pelaksanaan ujian nasional, MNU menyatakan bahwa persiapan ujian nasional tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Sehingga ia optimis kecurangan berupa soal ujian nasional yang bocor tidak akan terjadi.